الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله
الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah salat Id ya rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan salat Id kita mulai, insyaallah jam 6.30 akan kita mulai. Mari kita rapatkan shaf yang kosong di depannya diisi dan diluruskan. Sekali lagi kami pimpinan Muhammadiyah daerah Tingkat Puas dan Rutom Muhammadiyah mengucapkan selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin, dan sekaligus milad Muhammadiyah ke-107. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum pelaksanaan salat Id ini kita mulai, terlebih dulu kami ingatkan kembali pelaksanaannya tata cara salat Id dua rakaat, yang rakaat pertama 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua 5 kali takbir. Dan perlu kami sampaikan, informasikan bahwa yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Ziyad M.Agi, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta. Jadi mohon sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak yang mungkin tikarnya tidak cukup, silakan Bapak ampar sejenak di atas tanah ya, insya Allah suci. Jadi sekali lagi mohon maaf, tidak semua panitia menyiapkan tikarnya penuh. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf Muhammadiyah daerah Kabupaten Puas, mohon maaf sekali kepada jamaah semua. Jadi mari kita rapatkan shaf dan kita luruskan. Insyaallah jam 6.30 akan kita mulai. Bapak-bapak jamaah yang masih di luar segera memasuki lapangan ini. Nah sebentar lagi acara akan kita sholat Id akan kita mulai. Lurus dan rapatkan shaf yang kosong diisi demi kesempurnaan sholat Id kita. Sekali lagi rapatkan shaf, luruskan shafnya, rapatkan. Mohon yang bawa HP dimatikan HP-nya untuk kehusukan kita sholat Id ini. Yang di luar tapi tunggu sebentar lagi ya, acara akan kita mulai sholat Id. Bapak-bapak jamaah yang masih berada di luar segera masuk ke lapangan ini karena sebentar lagi sholat pelaksanaan sholat Id akan kita mulai jam 6.30. Thank you.
Baik Bapak Ibu, kita mulai salat Id ini. Sekali lagi kami akan rapatkan dan workshopnya yang kosong diisi. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوبة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. دحية. سلام. 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 Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda. Wa azazundahu wa azamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadal yawma ida lil muslimin wa ja'ala ibadal hajji wa idal adha min syairillah wa ahya'iha min taqwal kulub. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu minas salihin amma ba'd. Usikum wa iyyaya bi taqwallah wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasula faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari yang cerah ini tidak henti-hentinya kita untuk selalu manjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu banyak sehingga kita pun tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk menghitungnya, tetapi Allah meminta kepada kita untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Dan pada pagi hari ini kita hadir di tanah lapang ini, di stadion ini, dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Adha sebagai bagian dari ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah ekspresi rasa syukur itu, kita menggemahkan takbir, tahmid dan tahlil. Sementara saudara-saudara kita yang non jauh di sana di Makkah Al-Mukarramah, ada 3 juta jamaah haji lebih di sana dari berbagai pelosok dunia telah melaksanakan untuk menyempurnakan ibadah haji. Sementara itu, saudara-saudara kaum muslimin kita yang di belahan bumi yang lainnya yang pagi hari ini melaksanakan salat Idul Adha di dalam gugusan 0 derajat Celcius seperti saudara kita yang berada di Melbourne, Australia pagi hari ini. Oleh karena itu, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan umat manusia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkenan mewariskan kepada kita satu din, satu dasar pandangan dan keyakinan hidup
yang tidak dapat disaingi dan ditandingi oleh ajaran atau aliran kepercayaan buatan manusia manapun dan sampai kapanpun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillalham. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan momentum pelaksanaan Idul Adha pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah sejenak kita menyimak penegasan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syaniaka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita sungguh luar biasa banyak. Saking banyaknya, maka kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Cobalah kita merenung nikmat Allah yang ada pada sekujur tubuh kita ini saja. Lalu kemudian kita melakukan kalkulasi dengan hitungan medis, berapa miliar nilainya, bahkan mungkin tidak ada yang pernah bisa sanggup menghargainya. Salah satu organ tubuh kita, liver kita, ada orang yang gagal liver dan kemudian melakukan transplantasi liver yang ada di negara Cina. Berapa harganya? 2 miliar. Dan selama 1 tahun barang luar ini masuk dalam tubuh kita harus beradaptasi dan orang tidak boleh sakit batuk misalkan, karena itu akan terjadi kontraksi dan adaptasi yang luar biasa. Karena itulah Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum, kalau Anda bersyukur terhadap nikmatku kata Allah pasti akan aku tambah kepada kalian semua. Dan jika Anda kufur terhadap nikmatku maka ingatlah inna adzabil syadid, sungguh azabku amat sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada sholat Idul Adha, sebagian kaum muslimin merayakan dalam rangkaian ibadah haji di Makkah. Jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun untuk memenuhi panggilan Allah. Bahkan ada salah satu rombongan jamaah haji dari Eropa yang menempuh 5.000 km mengendarai sepeda pancal, sepeda ontel itu, dan begitu nyampe di pintu gerbang perbatasan negara Saudi Arabia dengan Kuwait, maka mereka menangis luar biasa harunya berhadapan di tanah haram di sana. Tak terkecuali jamaah haji dari tanah air Indonesia, ada sekitar hampir 220 ribu orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Sementara jutaan orang yang masih harus mengantri sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Bahkan ada yang harus mengantri menunggu giliran hingga 44 tahun yang akan datang. Bayangkan kalau hari ini anak kita lahir misalkan setelah sholat Idul Adha ini, kemudian besok pagi kita daftar ke bank, kemudian insya Allah dapat panggilan setelah anak ini sudah punya anak lagi. Ini adalah menunjukkan betapa antrian ini luar biasa dan mengapa orang mau melakukan ini, tiada lain karena cintanya kepada Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prosesi ritual itu dilakukan dalam rangka mengenang kembali nilai pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam memperjuangkan kalimat tauhid dan menegakkan dinul hanif. Ritual Idul Kurban dilaksanakan tidak semata-mata sebagai bentuk rutinitas belaka, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang amat sangat dalam. Misalnya praktek ibadah haji, sholat Idul Adha, dan menyembelih hewan kurban. Tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi lebih jauh diharapkan agar dapat mengambil makna yang lebih mendalam, sehingga praktek keberagamaan kita memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan personal dan sosial. Secara personal, Idul Adha berfungsi memperkokoh keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan mengkikis egoisme. Sedangkan secara sosial, Idul Adha berfungsi untuk memperkokoh ukhuwah, persaudaraan dan solidaritas, menghidupkan semangat berbagi dan tolong-menolong, ta'awanu 'alal birri wattaqwa, serta meningkatkan semangat pengorbanan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dewasa ini, kita pun masih menyaksikan betapa angka korupsi masih merajalela dan masih dilakukan di mana-mana. Padahal korupsi adalah bentuk lenyapnya nilai-nilai semangat berkorban dan berpeduli.
Korupsi adalah bentuk bercokolnya egoisme yang tinggi yang hanya mau menang sendiri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih materi. Korupsi adalah bentuk mendewakan materi, segalanya diukur berdasarkan kekayaan materi. Dengan perayaan Idul Kurban pada hari ini, semua manusia beriman diajak dan diseru untuk kembali kepada jati diri, yaitu semangat berkurban. Berkurban apa? Berkurban menahan diri dari tidak mengambil yang bukan haknya. Berkorban menahan diri dari makanan-makanan yang haram dan hanya mau memakan makanan yang halal. Dan berkorban dalam bentuk yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu wujud kesetiaan itu adalah adanya kesediaan untuk berkorban, semangat bertakarrub kepada Allah. Semakin tinggi pengorbanan seorang muslim kepada Allah, maka semakin tinggi pula nilai kesetiaannya kepada Allah. Sebaliknya, semakin rendah pengorbanannya, maka semakin rendah pula nilai kesetiaannya kepada Allah. Sama juga dengan kita. Cinta seorang istri kepada suami yang begitu tinggi, maka akan ditunjukkan dengan pengorbanan yang tinggi dari seorang istri. Begitu juga cinta seorang suami kepada istri, maka akan ditunjukkan pengorbanan yang tinggi. Cinta kepada anak akan ditunjukkan pengorbanan yang tinggi. Dan pengorbanan itu dalam rangka libtigho'i mardhotillah, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu diingat bahwa nilai kurban bukan semata pada besar kecil atau benda yang dikorbankan, bukan materi kurban, tetapi pada tingkat takwa yang dimiliki oleh orang yang berkurban. Allah menyatakan la yanalallahu luhumha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging binatang kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Pengorbanan akan menjadi sia-sia dan tidak diterima apabila tujuannya bukan karena cinta dan kesetiaan kepada Allah, tetapi hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain, atau dalam bahasa populisnya hanya ingin tebar pesona atau pencitraan. Disinilah kita disadarkan bahwa hakikat korban bukan pada benda yang diberikan, tetapi pada keikhlasan dan kepasrahan. Keikhlasan yang tinggi akan mempasrahkan sebesar apapun materi yang dimilikinya. Inilah yang dinamakan kurban, taqarrub ilallah.